Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Chenko Takahiro. Oke Takahiro people, di video kali ini aku mau bikin konten hitung harga paket usaha untuk usaha sablon plastik. Karena di DM banyak banget yang pengen usaha sablon plastik atau sablon baju, tapi kayak gak tahu nih modalnya tuh berapa sih untuk mulai usaha sablon ini. Sebenarnya untuk usaha sablon plastik nih, aku di sini bilangnya sablon plastik dulu ya, nanti untuk sablon baju kita beda lagi kontennya. Jadi di sini untuk sablon plastik sebenarnya modalnya tuh sangat murah banget teman-teman. Jadi di sini aku akan jelasin perincian bahannya dan juga harga-harganya. Dan aku nggak jual bahan-bahannya kebetulan, jadi teman-teman bisa cari di toko alat sablon dan aku cuma akan ngasih beberapa review-reviewnya aja. Yang pertama itu ada meja sablon. Nah, meja sablon ini yang aku pakai itu ini bukan aku pakai, ini yang aku gambarin, ini meja sablon gimana ya, manual ekonomis judulnya juga. Nah, harganya tuh bisa teman-teman lihat sendiri ini di marketplace untuk harganya. Dan kalau misalnya meja sablon itu sebenarnya untuk plastik itu nggak perlu harus meja mahal, jadi teman-teman bisa juga bikin sendiri mejanya. Yang penting dudukan atau alasnya itu datar, teman-teman bisa dipakai untuk ngegesut. Nah, jadi untuk aku sendiri sih nyaranin mending bikin aja, tapi kalau teman-teman nggak bisa bikin ya beli aja yang udah ada di tempat sablon biasanya. Dan ini masuknya sih ke opsional aja sih menurut aku ya, meja sablon tuh. Jadi nggak teman-teman nggak harus beli. Untuk budgetnya sendiri tuh bisa mulai dari 100.000 juga sebenarnya udah bisa masuk untuk dapat meja sablon, khususnya meja sablon plastik. Dan yang aku cantumin di sini ini mungkin untuk bayangan aja ya, kalau teman-teman mau beli mejanya khusus untuk sablon plastik atau kresek ya. Jadi teman-teman punya meja atau mengharuskan meja untuk sablon plastik itu yang datar. Biasanya untuk sablon plastik itu menggunakan kaca alasnya, dan itu benar-benar bagus banget. Kalau misalnya nggak rata ya ngegesutnya juga nggak akan enak gitu, dan bakal gagal hasilnya gitu. Terus untuk yang kedua ada kain screen atau screen sablonnya. Tentunya setelah meja kita butuh kain screennya. Nah, kain screen ini banyak banget tipenya, ada tipe T12, T16, T77, T90, T120, T160, T150, T180 gitu. Nah, buat yang awam banget nih, kacen T itu apa sih maksudnya gitu. Nah, T itu atau biasa orang sebut tuh tingkat kerapatannya ya. Kerapatannya tuh per 1 cm. Misalnya kalau kita T61 nih yang umum banyak orang gunain untuk sablon baju, T61 itu berarti 1 cm itu ada 61 jahitan. Kalau misalnya untuk sablon plastik itu biasanya menggunakan yang tingkat kerapatannya di atas 100. Misalnya T120 itu udah bagus banget, T150 terus T180 juga lebih rapat lagi, itu untuk tek-tek yang kecil banget gitu. Nah, untuk aku saranin buat yang mau belajar tuh bisa pakai T120 dulu gitu, dan menggunakan desain-desain plastik yang gede gitu. Terus harganya juga bervariatif gitu. Semakin tipis seratnya itu semakin mahal, teman-teman. Dan harganya itu aku di sini nyantumin tuh yang ini nih, T150. Biasa aku gunain untuk sablon plastik itu ukurannya 30x40. Ini harganya tuh 57.000 kalau teman-teman lihat ya. Dan biasa aku gunain itu untuk ukuran 30x40 itu untuk semua plastik. Kalau misalnya untuk plastik OPP yang kecil itu teman-teman bisa gunakan screen yang ukuran 15x30, 15x20, tergantung kebutuhan. Tapi kita masukin aja tengah-tengah yang sering banyak orang gunain itu T berapa sih atau ukuran berapa. Nah, yang sering aku gunain, yang di Takahiro gunain untuk sablon plastik itu pakai 30x40 dan sering menggunakan T120 ke atas, atau paling rendah untuk sablon plastik T90 gitu ya. Oke, kita lanjut lagi bahan yang kita gunain atau yang kita perlu lagi untuk memulai sablon plastik ya. Ini ada catok sablon kupu-kupu. Nah, catok sablon kupu-kupu ini sepasang ya. Nah, harga yang tertera itu yang aku dapat di marketplace harganya 65.000. Teman-teman tinggal cari aja, terserah mau di mana aja. Ini buat gambaran aja sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman mau main ke tempat sablon, jadi tahu nih budget yang harus dikeluarin atau perkiraan harganya tuh berapa. Jadi mungkin nggak akan terlalu beda jauh sih sebenarnya ya. Kalau misalnya teman-teman mau beli online, mungkin kendalanya dari ongkos kirim aja. Kalau misalnya mau teman-teman langsung balik ke toko sablon juga nggak apa-apa, dan harganya teman-teman lihat di sini aja gitu. Ini harga patokannya 65.000 yang aku dapat di marketplace. Terus cara pakainya juga gampang banget, itu ada dua lubang. Nah, dua lubang itu nanti diskrup ke kayu mejanya, dan dua catokan itu nanti untuk penjepit si screen sablonnya. Jadi itu bisa naik turun si screennya itu. Jadi ini bagus banget dan bisa dipindah kemana-mana gitu. It's okay, worth it banget pokoknya untuk catok sablon kupu-kupu ini gitu.
Oke, kita lanjut lagi ke bahan berikutnya. Nah, setelah lanjut ke meja, terus screen sablonnya, lalu catok pupunya, kita butuh cat sablonnya. Nah, untuk cat sablon sendiri itu menggunakan tinta jenis polymat ya. Di Indonesia sendiri kebanyakan distribusi untuk merek plastik itu menggunakan Toyo Indo mereknya. Nah, ini yang aku pakai mereknya seperti ini, dan harganya skalanya itu atau per kilonya kisaran 85.000 sampai 100.000. Biasanya per warna itu beda harga ya, teman-teman. Misalnya kayak warna putih itu lebih murah, terus warna yang terang kayak merah, hijau itu mahal kayak 100.000. Jadi tergantung yang jualnya sih. Terus kalau untuk warna-warna yang lain yang enggak ada itu teman-teman harus nge-combine sendiri untuk mencampurkan warnanya. Misalnya aku waktu itu ada order sablon warna pink, aku harus mencampurkan warna merah dan juga warna putih biar jadi semu muda gitu. Jadi yang dijual itu cuma warna-warna dasar aja. Sisanya kita harus improve sendiri sampai mendapatkan hasil warna yang semaksimal mungkin dan sesuai requestnya. Dan untuk harga catnya sendiri adalah 85.000 sampai 100.000. Ini hanya untuk gambaran saja. Tinggal teman-teman cari, dan namanya cat polymat. Biasanya menggunakan merek Toyo Indo. Oke, nah di ini ada pengencernya juga teman-teman. Ada minyak pengencernya juga. Nah, untuk minyak pengencernya sendiri itu namanya M4 atau M4, pengencer tinta plastik ya, ya tinta sablon plastik. Harganya itu per liter itu kisaran di 52.000. Menurut aku ini lumayan murah ya. Biasa aku beli 60.000-an di toko sablon yang dekat workshop Takahiro. Nah, jadi ini tuh si tinta Toyo yang tadi tinta polimer itu dicampur menggunakan minyak M4. Nah, perbandingannya itu bisa 2:1. Biasa kalau aku campur itu setengah kilo kaleng dengan 1 liter M4, dan itu worth it banget menurut aku. Tapi teman-teman bisa lihat tutorial aku cara mencampurkan cat plastik gitu, dan gimana sih rasanya atau pengalaman kalian kalau misalnya sebelum-sebelumnya atau belum tahu gimana cara mencampurkannya, pasti ketika kalian ke situ cepet mampet gitu. Dan aku saranin untuk mencampurnya itu diendapkan dulu kayak 2 hari 3 hari, bahkan lebih bagus tuh lebih lama gitu. Jadi tintanya dicampur, udah dicampur, dibuka tutupnya. Setelah dibuka tutupnya itu didiamkan semalam atau 2 malam gitu. Dan itu biarkan si cat polimer dan tinta M4 itu menyatu. Jadi tiap hari itu kita aduk lagi, berapa jam sekali aduk. Dan sampai siap digunakan itu pasti enak banget ngegesutnya teman-teman. Nanti teman-teman kerasa sendiri gitu pengalamannya gitu ya. Oke, setelah kita ke M4, lalu ada lagi nih bahan yang harus kalian cari, yaitu rakel atau alat gesutnya. Sorry. Rakel, di sini aku nyarinya rakel kaos ya. Jadi sama aja sih, rakel kaos atau rakel yang lain juga. Cuman bedanya tuh dari ujungnya, ada yang ujungnya lancip, ada yang tumpul, ada yang bundar. Untuk plastik sendiri aku saranin yang bisa pakai yang dasar kotak atau juga yang agak apa ya, yang lancip gitu. It's okay, tapi itu balik lagi ke apa gimana kita enaknya gitu. Dan sebenarnya ada fungsinya sih, teman-teman. Ada fungsinya untuk yang lancip itu buat apa? Nah, sebenarnya kalau buat yang lancip ini lebih worth it-nya itu untuk baju yang tipe-tipe raster, terus yang susah banget ada dot-dot kecilnya. Untuk plastik it's okay juga sih, enggak apa-apa dipakai gitu. Cuman lebih bagus itu yang bentuknya kotak ya, yang bentuknya kotak kayak gitu. Terus untuk harganya itu bervariasi, teman-teman. Rakel itu harganya tuh per senti biasa dihitungnya. Nah, kebetulan untuk menyesuaikan screen ukuran 30x40 bisa kita gunakan untuk ukuran 25 cm atau 30 cm. Biasanya kalau kita beli rakel yang ukuran 30 cm itu terlalu ngepas. Jadi teman-teman bisa potong ke ukuran 25 atau 28 cm. Itu bisa request ke tukang sablonnya. Jadi harga yang aku cantumin sini, aku pilih option yang 25 cm, itu harga rakelnya sendiri 37.500. Oke, nah ada satu nih yang kelupaan ya, aku lupa ya. Nah, setelah kita menuju ke rakel, kita lupa nih ini untuk obat afdrik sablonnya, teman-teman. Di sini aku nemu atau pilih yang merek Bremol RN100 ya. Di sini untuk pencampurannya juga gampang banget. Teman-teman juga udah bisa lihat tutorial aku sebelumnya cara mencampurkannya gitu. Dan ini penting banget sebelum kita mencetak screen dengan kayak takarannya segimana gitu kan. Ini kalau misalnya kita udah gagal mencampurkan ini, ya udah nggak akan bisa jadi untuk sablonnya. Dan harganya itu cuma 36.000. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Tergantung teman-teman belinya merek apa, dan juga ini biasanya per liter atau per kilo ya, aku lupa lagi sih. Biasanya aku suka beli per box gitu atau bisa langsung yang gede gitu karena sering kepake. Nah, jadi untuk peralatan sablon plastik itu modalnya kita hitung ya. Coba
Nah, dari mulai meja sablon itu opsional. Opsional itu kayak tadi 300.000 ya. Nah, dari meja sablonnya itu 100-300.000. Lalu ke screen sablonnya itu harganya 57.000. Lalu ke catok sablon, catok kupu-kupu 65.000. Dan apa, tinta polimet 85.000. Minyak M4 52.000. Terus rakelnya 37.500. Lalu obat Abdrek 36.000. Nah, jadi cuman itu aja sih keperluan teman-teman kalau mau usaha sablon plastik. Dan kurang dari 1 juta mungkin ya. Mungkin kayak 500 atau 600.000 udah bisa jalan. Selebihnya tinggal teman-teman beli klasiknya atau beli plastiknya yang mau disablon gitu. Terus Kacen, itu kalau cara ngafdriknya gimana nih? Kan biasa aku lihat ada orang tuh punya meja afdriknya gitu. Oke teman-teman, untuk meja afdrik sendiri itu sebenarnya opsional. Kita bisa menggunakan sumber daya alam yang ada. Contohnya seperti matahari. Kita bisa menggunakan sinar matahari untuk afdrik screen gitu. Karena aku dulu juga sebelum punya meja, aku pakai sinar matahari dulu. Karena aku pengen bisa afdrik screen menggunakan screen menggunakan cahaya matahari. Tapi semakin kesini orderan makin banyak, aku gak bisa ngandalin terus matahari. Kenapa? Karena aku kadang kejar deadline juga, harus nyetak screen itu sore atau malam. Nah, untuk matahari itu sendiri ada kekurangannya. Kekurangannya itu mungkin ketika matahari atau di langitnya mendung, tertutup awan. Jadi gak ada sinar matahari yang langsung ngenain apa si afdrikan screen kita. Dan untuk matahari itu efektifnya nyetak di jam 10 sampai jam setengah 2 siang lah. Untuk jam 2 sampai jam 2 sore ke bawah itu udah panasnya gak bagus gitu. Dan yang paling bagus tuh pas titik di tengah jam 11 sampai jam 1. Itu udah bagus banget untuk pakai matahari. Jadi untuk meja afdrikan itu masuk ke opsional aja teman-teman, gak harus ngebebanin atau gak harus beli sebenarnya. Kecuali teman-teman udah jago mengenal matahari, udah jago atau udah banyak orderannya, teman-teman bisa membeli meja afdrik screen ya. Oke, ada lagi opsional yang lainnya yang harus teman-teman beli sebenarnya. Ada double tip. Ini double tip itu sebenarnya untuk menandakan titik pencetakan screennya gitu. Kayak di tengah atau ada dua warna, itu sebenarnya penting banget. Sebenarnya bisa ganti selain menggunakan double tip gitu ya. Terus lanjut lagi, teman-teman bisa beli juga, ini opsional aja, ada soda api. Nah, soda api ini dipakai untuk teman-teman melebur screen. Jadi untuk cat polimet itu termasuk bandel banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ngecat menggunakan tinta polimet atau ngecat plastik, sebaiknya langsung dihapus screennya. Karena untuk tinta itu sangat sulit dihapus. Jadi semakin lama tinta itu nyampur dengan serat kain, semakin susah menghapusnya. Dan saran aku bisa menggunakan soda api. Dan harganya itu per bungkus ya, per bungkus itu hampir sekiloan, itu 22.000 yang aku temuin di sini gitu. Nah, jadi seperti itu aja untuk mulai usaha screen atau usaha sablon plastik. Gimana menurut teman-teman untuk mau usaha sablon plastik nih? Kendala apa sih yang teman-teman bakal temuin atau yang sudah teman-teman lakuin? Atau kalau misalnya teman-teman ada yang lebih mengerti atau lebih paham, bisa kita sharing di kolom komentar gitu. Jadi kalau misalnya ini aku ngomong berdasarkan pengalaman aku aja dan bisnis sablon plastik aku. Selebihnya teman-teman bisa ngikutin atau menggunakan cara teman-teman yang lain. Oke? So, oke, kayak gitu aja untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Saya Chen Takahiro pamit dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Di video berikutnya aku akan jelasin plastik-plastik yang sering dipakai atau sering banyak digunakan orang untuk orderan-orderan gitu. Jadi plastik-plastik yang laku ya, yang sering diorder orang-orang. Jadi kayak ada tipe plastik jenis plong, HD plong, plastik PE gunung, plastik klip, banyak. Nanti akan aku jelasin di video berikutnya tentang sablon plastik. Oke. Saya Chen Takahiro pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar atau DM ke Instagram saya di sebelah sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yuhuu.